Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Syukur-syukur kagak pakai lama nyetis ginian. Mantap juga tuh si Kiting. Aye, jadi bisa narik ojek dah hari ini. Mayan dah buat keperluan dapur besok. Hari ini Aye spesialis pakai baju baru dan celana baru. Sebab ojek bagi Aye sekarang udah jadi profesi. Yah, idep-idep kayak seragam kerja lah. Kali aja ada cewek yang kecantol kalau pakai baju bagus. Mudah-mudahan aja hari ini banyak penumpang nih. Doain aja ye penonton supaya rame hari ini. Amin. Udah beberapa hari ini badan aye ngerentek sebab Babe Semar nyuruh aye sama saudara-saudara aye buat belajar silat. Kata beliau sih supaya kita-kita kagak bergantung sama Babe Semar melulu. Yah, mudah-mudahan aja apa yang Ayi pelajari bisa berguna buat sesama manusia. Mana Ayi target hari ini? Mesti pilih-pilih nih, biar gak terlalu berat melawannya. Wah, ini di target nih. Cewek pas ini gak bakalan berat melawan nih. Paling juga dia teriak. Jambret, tolong. Hah? Ada yang jambret? Lebih baik ayo tolong udah cewek itu. Neng, ayo nitip motor ini dulu ye. Ayo mau ngejar jambret nih. Iya bang, buruan ya bang. Wah, dia masuk ke pasar lagi. Oke dah kalau begitu. Woi, jambret gila, balikin pas itu. Awas gue, ayo kejar kemana aja lu lari. Oh enggak ah, enak aja lu. Ini kan profesi aja. Cari makan aja emang kayak gini bang. Muka gile lu, jambret menjadi profesi. Edan lu ye, cari makan mah yang halal-halal aja bang. Ah, masa bodoh lah. Awas lu ye, ketangkep ayo serahin lu ke yang berwajib. Tangkep aja bang, kalau lu sanggup mah. Brengsek, nantangin lu ye, awas lu. Yang putih, terabas aja dah. Woi, mau kemana lo? Menuju dunia juga ayo kejar. Buset, gigi-gigi. Untung-untung ada ini. Siniin tas itu. Lima nih. Balikin gak tas itu? Kalau gak dikasih, terpaksa ayo rebut dengan paksa. Ayo dah, kalau lu berani mah. Wah, nantangin lu ye. Gue bikin mampus lu ntar. Waduh, mudah-mudahan aja Aye bisa mempertahankan ini tas. Terima nih. Balikin nggak tas itu? Gue pukulin terus lu kalau lu nggak balikin. Kagak bakalan Aye kasih. Sejak Aye ngelawan bencong, lalu dikejar mayat kepala buntung, Aye emang nggak bisa apa-apa. Mungkin sekarang udah waktunya Aye mempraktekan apa yang diajarkan Babe Semar. Terima nih. Awas lu ye. Aye taro dulu dah ini tas di tempat yang aman. Hap. Siap. Siap. Siap.
Siap. Siap. Ampun gak lu, ayo patahin leher lu ntar. Ampun bang, ampun, ayo nyerah. Sekarang pergi dah lu jauh-jauh, sebelum ayo berubah pikiran manggil yang berwajib kemari. Iya bang, makasih bang. Awas lu ye, sekali lagi berkeliaran di mari, ayo bikin perkedel lu ntar. Alhamdulillah, akhirnya Aye bisa juga mempraktekkan apa yang Aye pelajari dari Badai Semar. Aye jadi nggak takut lagi dah. Cuma kalau soal bedemit, Aye belum tahu dah ini. Kalau kata Badai Semar, soal siluman itu mesti dipadukan sama ilmu kanuragan. Nah itu tuh yang Aye belum dapetin dari Badai Semar. Nggak apa-apa dah, pelan-pelan aja nih. Neng, ini tasnya udah ayah rebut lagi dari pejambret itu. Makasih ya bang. Aduh, kasihan banget abang ini sampai berapa liter gara-gara nolongin ayah. Aduh, tasnya sudah dapat pejambret itu. Maaf ya bang. Ah, nggak apa-apa kok neng. Yang penting ayah selamat dan ayah bisa kenalan sama neng. Namanya siapa sih? Mami Ayu, Siti Juleha, Bang. Nah, emang namanya siapa? Mami Ayu, Petruk, Bang. Abang, abang mau gak nganterin Ayu sampai rumah? Wah, mau banget, Bang. Makasih, ye. Udah mau kenalan sama Ayu. Itu kan karena abang mau bantu nolongin Ayu. Anggap aja sebagai rasa terima kasih Ayu sama abang. Wah, ya udah dah. Ayo neng, kita OTW. Ayo dah bang. Neng, rumahnya jauh nggak neng dari sini? Lumayan dah bang. Kapan-kapan Ayo boleh dong berkunjung ke rumah neng. Ayah seneng bang, kalau abang mau berkunjung kembali ke rumah, Neng. Asik. Cihuy.